Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dijangka hadir merasmikan persidangan dan pameran teknologi hijau serta produk eko antarabangsa Malaysia iGEM 2023. Difahamkan antara topik persidangan yang dijangka disentuh termasuk bandar rendah karbon, ekonomi hidrogen, pengurusan sisa ekonomi kitaran, pemulihan air, kecekapan tenaga dan banyak lagi yang sejajar dengan matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Silakan Fahmi. Terima kasih Keti di Serbetas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti yang dimaklumkan, persidangan dan pameran teknologi hijau serta produk Eko Antarabangsa Malaysia iGEM 2023 bakal menjadi tuan rumah kepada lebih 10 persidangan bermula semalam sehingga esok. Bertempat di pusat persidangan Kuala Lumpur di KLCC ini. Dan ketika ini, para hadirin yang hadir ataupun jemputan-jemputan masih lagi menanti kehadiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang dijangka bakal merasmikan persidangan ini sekitar jam 10 pagi nanti. Para peserta ini terdiri daripada wakil-wakil dari dalam dan luar negara. Seperti yang dimaklumkan oleh Katie sebentar tadi, antara topik persidangan yang bakal disentuh termasuk lah bandar rendah karbon, ekonomi hidrogen, pengurusan sisa, ekonomi kitaran, pemuliharaan air, kecekapan tenaga dan banyak lagi yang sejajar dengan matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Antara persidangan lain ialah persidangan Atau Zero ASEAN, persidangan kebangsaan kali pertama mengenai kecekapan tenaga, Forum Pasaran Karbon Malaysia 2023, persidangan perkongsian logistik hijau 2023, memacu kemampanan pengangkutan dan logistik. Memacu perkongsian Kanada Malaysia dalam tenaga bersih dan kemampanan dan simposium Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seperti yang dimaklumkan ataupun untuk makluman, iGEM 2023 ini dianjurkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC yang anjuran bersama Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation, membawa tema ke arah usaha rendah karbon kepimpinan dalam tindakan iklim, di mana persidangan yang diadakan akan dipimpin dan disertai oleh para perwakilan terkemuka daripada pelbagai organisasi. Dan dalam press statement ataupun sidang ataupun kenyataan media sebelum ini, banyak wakil-wakil dari media yang akan memberikan liputan berkenaan persidangan ini. Saya fikir ini saja perkembangan saya dari KLCC. Kita kembali ke Sri Pentas.